Lê theo ông cơ đấy. Lê và chữ bù. Lên nhà chưa bà bơ? Dạ nè. Get get bơ bè lê thăm ơn em. Get mơ. Hai, aku Layla. Lahir dari keluarga sederhana dan apa adanya. Dari kecil, ibuku selalu berpesan, bagaimanapun keadaan kita, utamakanlah pendidikan. Oh iya, aku merupakan mahasiswi prodi sosiologi di salah satu universitas ternama di Aceh Barat, Universitas Teku Umar. Biasanya, orang-orang lebih kenal dengan sebutan UTU. UTU adalah tempat di mana aku mulai merangkai berjuta impian masa depanku. Tempat di mana para generasi muda seperti aku berjuang dengan segenap tenaga demi meraih mimpi kami dan mimpi orang-orang yang kami cintai. Layaknya teman-teman lain, aku pun menjalani hari-hari perkuliahanku dengan penuh semangat. Mungkin bagi sebagian orang, kuliah adalah hal yang biasa saja, bahkan kadang membosankan. Tapi tidak untukku. Karena bagiku, bisa menjadi bagian dari kampus itu adalah hal yang luar biasa dan sangat aku syukuri. Tidak hanya sekedar ilmu, tapi juga begitu banyak pengalaman-pengalaman menarik yang aku dapatkan selama menjalani perkuliahan, terutama sahabat. Udah lama? Enggak, baru aja. Bapak sudah pulang. Ya udah, yuk. Di sini, di kampus inilah aku bertemu dengan mereka, yang kini menjadi sahabatku. Bertemu dan bersahabat dengan teman-teman dari daerah berbeda adalah hal yang sangat menyenangkan. Oh iya, aku ingin menceritakan gimana sih serunya jadi mahasiswa. Mahasiswa itu, kadang ada masanya kita akan selalu mengerjakan banyak tugas. Tugas kelompok, tugas individu, bahkan tiap dosen punya tugas yang berbeda-beda. Tertekan sama tugas. Justru aku yakin tugas-tugas itu bakalan menjadi modal kita di masa depan. Kuliah itu tentang merubah pola pikir. Kita akan banyak berinteraksi dengan orang di sana. Kita belajar berkomunikasi dan beradaptasi dengan orang lain. Masalah penting atau enggak kuliah itu tergantung dari persepsi kamu. Karena setiap orang memiliki cita-cita yang berbeda, dan setiap orang tidak harus sukses dengan cara yang sama. Satu hal yang perlu kita ingat, ketika kita sudah memulai, jangan pernah berhenti di tengah-tengah, karena kita nggak akan tahu apa hasilnya, apakah kita akan sukses ataupun sebaliknya. Jadi, seberat apapun jalan kita menempuh pendidikan, tetaplah semangat. Jangan gampang menyerah, karena pendidikan itu adalah investasi kita di masa depan.